Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, berjumpa lagi di channel Mas Bro. Di pertemuan kali ini Mas Bro sedang berada di pekarangan warga. Ini Mas Bro lagi hunting mencari-cari tanaman lumut. Dan kebetulan di depan Mas Bro ini nampak tanaman lumut. Ini tanaman akan Mas Bro ambil dan akan Mas Bro gunakan untuk media bonsai. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, share. Dan buat teman-teman yang udah subscribe dan selalu mendukung channel Mas Bro, saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi kemudahan dalam mencari apapun. Oke, mari kita lanjut. Dan ini Mas Bro sudah membawa cetok. Ini Mas Bro akan mengambil lumut tersebut, teman-teman. Seperti ini lumutnya. Mas Bro taruh dulu di sini. Oke teman, tampak di depan Mas Bro ini sesosok pohon putri malu. Ini putri malu yang sudah sedikit Mas Bro hias dengan tanaman lumut. Ini juga tadi Mas Bro mencari untuk tambah-tambah lagi biar kelihatan cantik. Mari kita lanjut ke cara penanaman lumut di dalam media tanam pada bonsai putri malu. Nah, lumut sudah Mas Bro ambil dan langsung Mas Bro tempel ke tanah seperti ini dan dipenyet aja sedikit ini caranya. Dan hanya sebagai contoh, saya rasa cukup seperti ini, teman-teman. Oke, begitulah teman-teman cara proses penanaman lumut terhadap pohon putri malu. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat buat teman-teman semua.
Kiranya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.